Wah, remnya belum, guys. Wah, wah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin hari ini. Ini hari yang cerah teman-teman. Upin, Ipin, Bang Atta, Pak Anton, dan Bang Sule. Hari ini mau tamasya teman-teman. Yeay. Kalian lihat, kita akan bertamasya di suatu tempat yang indah. Pokoknya kami akan jalan-jalan ya. Kalian lihat, busnya sudah siap. Kita akan pergi tamasya ke gunung yang tinggi ataupun ke pantai yang indah teman-teman. Oke, Upin, apakah mobilnya sudah siap? Iya, sudah siap. Terus sopirnya di mana? Sopirnya katanya nanti Upin yang bawa. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita naik, jangan ragu. Upin sopir terbaik. Wah, guys, ayo naik semuanya. Ayo, Bang Atta. Ayo naik, 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 Pak Anton. Cepat-cepat, Bang Sule, ayo. Busnya akan segera berangkat ya. Wah, guys. Oke, semuanya sudah naik. Kita tinggal berangkat saja. Mundur, mundur, mundur. Wah, Upin keren sekali ya, Upin. Upin jago banget bawa mobil bus besar. Wah, guys, hati-hati mobil busnya, jangan sampai lecet ya, Upin. Wah, guys, sekarang kita akan pergi ke pantai yang di mana? Tunggu ya, guys. Oke, teman-teman, apakah kalian sudah siap? Waduh, mereka sudah tidur di dalam, guys. Tinggal Upin sendiri yang belum tidur. Oke lah, kita akan pergi ke pantai. Pantai yang di mana ya? Wow, wow. Wah, wah. Wah, guys. Kita akan ke pantai atau berwisata di mana ya? Wah. Semoga kita tidak salah jalan ya, guys. Waduh. Wah, Upin hati-hati, waduh. Hampir Upin menabrak pohon kelapa, guys. Wah. Kita akan pergi, waduh. Maaf, maaf. Upin tidak lihat. Wah, guys. Upin bawa bus nih, guys. Wah, gunungnya tinggi sekali. Busnya hampir tidak mampu, guys. Wah, wah, wah. Ah, waduh. Tersenggol sedikit, nggak apa-apa, guys. Wah, guys, ini kita. Wah, wah, remnya belum, guys. Wah, wah, tidak, waduh. Wah, apakah mobil ini bisa kembali berdiri? Wah, udah nggak bisa, guys. Untung saja mobilnya tidak meledak ya. Waduh, Bang Atta, di mana yang lain? Mereka masih di dalam, Upin. Waduh, gimana nih? Waduh. Waduh, Pak Anton terjebak di dalam. Tolong, Upin, tolong keluarkan kami. Waduh, gimana ya, guys? Gimana nih? Kita harus membalikkan mobil ini agar mereka bisa keluar, guys. Gimana ya?
Wah, kita dorong saja di laut, guys. Ayo, ayo, Bang Atta, kita dorong mobilnya. Kita dorong, dorong mobilnya, Bang Atta. Harus sampai jatuh ke laut supaya Upin dan Ipin dan Pak Anton bisa keluar dari dalam, guys. Wah, kita harus pinjam mobil. Pak, wah, Pak Tukul, kita harus pinjam mobil. Bang Atta, waduh. Pak ini, guys, Pak Bambang, pinjam mobilnya, Pak Bambang. Ayo, guys, kita harus pinjam mobilnya dan dorong mobil ini, guys. Wah, mobilnya terbakar, guys. Waduh. Wah, gimana nih? Wah, Upin padahal mau hanya mau mendorong. Wah, Bang Sule di dalam, guys. Ipin juga, waduh gimana nih, waduh Pak Anton juga, Ipin, wah Ipin guys, haha, Ipin, Pak Anton, Bang Sule, waduh itu Ipin guys, haha, wah gimana nih Bang Atta, waduh, wah, waduh Upin, apa boleh buat? Ini sudah terjadi, kita tidak boleh menyesalinya. Ini bukan salah kamu. Waduh, tetapi ini gara-gara Upin. Gara-gara Upin mereka kecelakaan. Kalau Upin tidak mendorong mobilnya dengan mobil, busnya tidak akan meledak. Waduh Bang Atta, Upin mah. Upin mau menangis Bang Atta. Waduh Upin, tenanglah, kamu tidak perlu bersusah hati. Mereka pasti bahagia di alam sana. Waduh Bang Atta, Upin pokoknya sedih. Upin mau melompat ke laut saja.